pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Kabupaten Nganjuk diwarnai dengan kegiatan gerak jalan tingkat SD atau MI. Kiri, kanan, kiri, kiri, kanan, kiri. Acara ini diikuti oleh puluhan regu dari berbagai sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah se-Kabupaten Nganjuk. Tetap setia, tetap setia. Kegiatan gerak jalan ini mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju yang menjadi bagian penting dalam memperingati kemerdekaan bangsa. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk, Samsudin, menjelaskan bahwa acara ini diikuti oleh 42 regu putra dan 37 regu putri dengan rute sejauh 3 km. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memicu semangat para siswa untuk menjadi generasi muda yang tangguh dan berdaya saing dalam mengisi kemerdekaan. Hari ini kita selenggarakan gerak jalan tingkat SD MI se-Kabupaten Nganjuk untuk jaraknya adalah 3 km. Pesertanya untuk putra 42 regu putra dan putri itu 37 SD MI se-Kecamatan Nganjuk. Penilaian kita ada juri waktu, tata barisan, terus berikutnya juga ada keliling, jadi semua komponen itu kita jadikan satu untuk nanti kita umumkan pada saat yang tepat, yaitu di resepsi, biasanya untuk resepsi kenegaraan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Harapan ke depan ini adalah si kegiatan yang positif, yang maju adik-adik kita dari SD MI yang embrionya nanti akan menjadi generasi muda ataupun siswa-siswi yang tangguh, yang tahan banting untuk mengisi kemerdekaan khususnya pada acara 17 Agustus ini. Dengan semangat tinggi dan antusiasme yang luar biasa, kegiatan gerak jalan ini diharapkan mampu menjadi ajang pembentukan karakter serta kecintaan terhadap tanah air bagi generasi muda di Kabupaten Nganjuk. Perasaannya deg-degan soalnya tadi habis salim-saliman sama SDS dan yang lainnya. Tapi juga ikut senang karena bisa ikut gerak jalan. Untuk latihannya, kira-kira berapa hari atau berapa bulan? Ini sekitar 3 mingguan atau 4 mingguan. Di SD sama di luar sekolah. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsabila izin undur diri dan sampai jumpa.